Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini, saat ini kita masih mampu diberikan nikmat umur, nikmat usia, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kesehatan kita. Sehingga wajib hukumnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa taat padanya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tema pada kali ini adalah kita tidak boleh bersikap sombong. Apa itu sombong? Sombong itu tinggi hati. Sombong itu takabur. Sombong itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Bahkan bisa jadi kita merasa lebih hebat dari Tuhan Sang Pencipta. Karena sombong hanyalah pakaian Tuhan, maka ketika sombong menghinggapi diri kita, menghinggapi manusia, itu menjadi sifat yang jelek, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hanya Allah yang berhak sombong? Karena seluruh alam seisinya, bumi, langit, dan alam semesta ini, hanya Allah yang dapat menciptakan. Tidak ada selain Dia. Bahkan sekalipun Allah membuat perumpamaan dengan membuat seekor nyamuk, dan itu dianggap sesuatu yang kecil oleh kita, ternyata justru itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udah tanpa ma pokoha. Fa'amal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Fa'amal ladhina kafaru faya'kuluna mada aradallahu bihada masalam. Yudhillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhannya. Benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah
maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak segan menciptakan nyamuk. Mungkin manusia yang diciptakan oleh Allah saja berpikiran bahwa kenapa Allah yang Maha Kuasa kok hanya bikin nyamuk? Bukankah menciptakan langit dan bumi itu merupakan satu kekuasaan? Tapi hewan yang sekecil itu dianggap bukan kemahakuasaan Allah. Tentu salah besar. Kenapa? Karena Allah bisa menantang manusia. Bisakah manusia menciptakan nyamuk? Tentu tidak mungkin dan pasti tidak bisa. Karena apa? Jangankan menciptakan nyamuk, untuk menciptakan patung nyamuk saja pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan. Bagaimana nyamuk yang kecil itu dengan berbagai macam organnya, ada jantung, ada paru-paru, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana manusia cara membuat patung nyamuk itu? Dengan tentu yang sangat kecil, baru saja patung, sudah tidak mungkin bisa. Apalagi nyamuknya. Maka ini menjadi pertanda bahwa itulah kemahakuasaan Allah. Bahkan Allah bisa menciptakan yang lebih kecil dari nyamuk. Saat ini kita merasakan betul atas kehendak Allah. Allah ciptakan virus corona. Gaib. Kita tidak tahu. Kecuali orang-orang yang memang diberi pengetahuan itu. Betapa virus itu sangat-sangat kecil. Tapi apa efeknya bagi manusia? Masya Allah. Seluruh aktivitas berhenti. Aktivitas ekonomi, aktivitas apa saja. Bahkan dalam kondisi yang mewabah virus corona ini, ibadah pun dibatasi. Bukan dibatasi artinya ibadah sehari-hari tidak boleh. Tapi untuk ke masjid, untuk berkumpul dengan orang banyak, itu pun harus kita hindari. Karena khawatir menjadi penyebab penyebaran virus corona. Sehingga sekarang kita itu belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Kalau kita merenung, Subhanallah, betapa mahakuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menciptakan yang sekecil itu saja seperti nyamuk, begitu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Disesatkan oleh Allah karena perilakunya yang tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Dan begitu banyak orang yang mendapatkan petunjuk sebab Allah menciptakan seekor nyamuk yang kecil. Seorang dokter dengan penelitiannya yang begitu rupa bisa jadi bersyahadat masuk Islam, mendapat petunjuk dari Allah karena meneliti seekor nyamuk. Belum begitu banyak di dunia ini orang yang kaya raya membuat obat nyamuk, karyawannya begitu banyak dan lain-lain sebagainya. Baru saja satu nyamuk, berapa penyakit yang dihasilkan dari gigitan nyamuk itu. Dan orang semua hanya karena nyamuk itu bisa menjadi kaya raya, bisa menjadi ilmuwan,
bisa menjadi bahan untuk ceramah, untuk tausiah, bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Itu hikmahnya yang luar biasa. Begitu pula banyak yang disesatkan oleh Allah karena memang mereka tidak mau menerima kebenaran. Maka yang hanya berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa berdaya. Baru saja oleh virus corona, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kita hanya di rumah. Lalu kita baru merasakan betapa kecilnya kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak selayaknya kita sebagai manusia sombong, karena sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.